Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Seluruh Indonesia Wilayah Sumatera Bagian Utara mendeklarasikan pernyataan sikap di Kilometer 0 Indonesia Sabang Provinsi Aceh Minggu 3 Mei 2015. MSI Wilayah Sembagut menyatakan sikap kepada pemerintah Indonesia dan menuntut pemerintah Indonesia untuk yang pertama, stabilisasi kondisi perekonomian nasional Indonesia. Yang kedua, nasionalisasi aset sumber daya alam Indonesia. Yang ketiga, penegakan hukum yang berkeadilan. Yang keempat, mengeluarkan kebijakan konkret dan nyata di bidang maritim. Deklarasi yang diikuti belasan universitas ini ditujukan untuk mengawal kepemimpinan Indonesia yang menurut mereka masih banyak kekurangan di segala lini kehidupan masyarakat. Ya, tujuannya adalah bahwa mahasiswa ini memang masih ada bergerak dan bergerak, dan kita terus mengawal pemerintahan Indonesia seperti itu. Jadi kita terus kritis dan terus kita terus memperjuangkan hak-hak rakyat. Pernyataan sikap dan tuntutan yang tertuju kepada pemerintahan Indonesia tersebut memiliki alasan tersendiri mengapa dimulai dari titik nol Indonesia. Itu tanggung jawab kita selaku mahasiswa, tentu kita mempunyai kontrol sosial. Maka dari itu kita awali dari Sabang, dari Pulau W, di Aceh, kita akan terus bergerak yang sifatnya kontinuitas. Permasalahan-masalahan ini tidak akan terlepas ya dengan perannya pemuda. Mengapa kita mengambil titik poin di 0 km ini menandakan bahwa pergerakan mahasiswa seluruh Indonesia itu diawali dari mulai Sabang, nanti menjalar ke seluruh Indonesia sampai dengan Papua, seperti itu. Tim Liputan, Putri Nur Ulfa, Rizka Iwantoni, dan Mas Rido Rambe melaporkan untuk Detak TV.